Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Yusuf Ali. Pagi ini jam 10 lewat 1/4 ya. Ini saya ada di sampingnya agen pusat Gunung Harta Jember ya. Ini di Jalan Brawijaya nomor 67A. Tuh, kelihatan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang mau naik Gunung Harta Jember Jakarta, mau langsung ke agen pusatnya, ini tempatnya teman-teman ya. Ini di Jalan Brawijaya nomor 67A. Itu tepatnya di sebelahnya agen Gunung Harta. Sini ada pom. Pom ini pom yang paling dekat dengan Terminal Tawangalun ya. Pomnya ada di timurnya Terminal Tawangalun. Nah, mungkin teman-teman ingin langsung ke agen pusatnya, tempatnya di Jalan Brawijaya nomor 67A. Di sebelahnya pom yang timurnya Tawang Alun, Terminal Tawang Alun ya. Wah, ini keren ini. Tuh, penumpangnya lumayan ramai tuh, sudah mulai naik. Ini armadanya pun dikasih armada yang tronton. Mercy OC 500 RF2542. Tuh, di dalam sudah ada beberapa penumpang yang sudah naik ya. Mantap. Keren ini teman-teman. Ini saat ini saya di ini ya, di dekat garasinya PO Laju. Nah, ini Laju Patas ya, baru datang dari Surabaya. Nah, itu akan langsung masuk ke garasinya. Itu adalah garasi pusat PO Laju Jember. Nah, pas di sebelahnya ini, sebelah kanan ini adalah garasi pusat PO Rosalia Indah Jember teman-teman ya. Karena sekarang baru selesai pembangunan trotoar yang di depannya agen Rosalia Indah, trotoarnya pun tinggi. Jadi sekarang pemberangkatan busnya akan melalui pintu sampingnya garasi teman-teman ya. Kalau dulu langsung keluar dari depan agen ke jalan raya, kalau sekarang pemberangkatannya melalui pintu sebelahnya garasi. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, minta tolong subscribe, di like, di share, di komen, ditekan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ya apabila ada update video terbaru dari channel saya. Itu di depan terlihat banyak bus-bus itu ya. Jadi bus-bus yang jurusan Jember Surabaya atau Surabaya Jember banyak yang terparkir jadi satu di sana. Ada Mila Sejahtera, ada Borobudur, ada Restu, itu banyak yang parkir di sana. Teman-teman, ini tepat pukul 10.36 ya. Gunung Harta yang dari Jember berangkat ini di HTS 015. Wah, ganteng banget ya tronton Mercy 2542. Wah, keren tuh, mantap Gunung Harta. Yang dari Jember ini tujuannya ke Bogor, teman-teman. Semoga lancar perjalanannya, selamat sampai tujuan ya Gunung Harta. Nah, teman-teman, itu ya garasinya PO Laju. Ini posisinya di timurnya Terminal Tawangalun. Itu semua PO Laju yang dari Surabaya akan parkir di sini, masuk garasi ini. Itu yang ekonomi ada di sini juga, yang patah semuanya ada di sini. Wah, keren itu busnya, cakep-cakep di dalam. Ini di sebelahnya ada Hotel 99. Kemudian ini adalah gerbangnya PO Rosalia Indah. Teman-teman, ini Rosalia Indah Jember Solo Jakarta ya. Eksekutif Plus berangkat jam 11. Tuh, bisnya. Pak. SHD 120. Wah, ganteng pol ini. Scania K360 ya, teman-teman. Wah, keren banget itu, mantap. Penumpangnya masih relatif sepi ya. Semoga di agen arah ke barat sana bertambah banyak lagi penumpangnya, dan selamat sampai tujuan untuk Rosalia Indah. Teman-teman, ini armada kedua Gunung Harta, teman-teman ya. Ini Scania yang tronton ini, Scania K410. Ini tujuan Poris adalah armada yang dari Banyuwangi. Ini sekarang armadanya di depan agen pusat Jember ya. Yang tadi sudah berangkat yang tujuan Bogor.
yang dari Jember tujuan Bogor, yang dari Banyuwangi tujuan Poris. Nih, kurang tahu ini nanti akan berangkat pukul berapa. Teman-teman, ini Pandawa 87 ya. Ini yang Dream Coach dari Banyuwangi, jurusan ke Poris, Tangerang. Ah, mantap. Semoga selamat sampai tujuan Pandawa 87.